acara Reno Sabda Channel. Kiranya semuanya sehat selalu. Pada sore hari ini saya akan mereview tentang penanaman anggrek di pohon ya. Anggrek yang kita tempel di pohon. Ya, bagaimana prosesnya kita simak videonya. Check it out. Sahabat Reno Sabda Channel. Hari ini saya mereview tentang cara penanaman anggrek ya. Kita lihat apa saja bahannya yang disiapkan. Di sini ada sabut kelapa ya. Ini sabut kelapa. Jadi ini sabut kelapanya direndam dengan B1. Jadi harus basah ini ya. Ini sabut kelapanya harus direndam dengan B1 basah. Dan ini ada seutas tali ya. Ini tali kepang. Ini penanaman dilakukan di pohon ya. Nanti kita tempel seperti ini. Caranya akar-akar yang kelihatan. Ini ada akar. Jadi ini menggantung. Anggreknya ini sudah menggantung semua. Biar hidup kita tambahkan, tempelkan sampai hidup. Nanti kalau selesai bisa kita potong. Nanti setelah kita tempel-tempel, kita tali. Nanti hasilnya seperti ini kawan-kawan. Ya, hasilnya yang sudah nih ya kawan-kawan. Ini ditempelkan di pohon kamboja. Anggreknya kita tempel-tempel. Hanya kita bungkus saja. Ini ada banyak. Sini juga ya, kita tinggal tali saja ya. Kita tunggu beberapa bulan, akan hasilnya ya. Ini setelah beberapa bulan kawan-kawan, anggreknya ini akan mengembang ya. Ini sudah tumbuh liar. Waktunya misah ya. Ya tadi seperti ini. Ini yang sudah berbunga, tapi ini sudah mau rontok ya karena musim penghujan. Jadi banyak bunga anggrek ini yang terkena air hujan. Sebenarnya sangat cantik sekali kawan-kawan. Ini anggreknya ya. Ya ini kawan-kawan. Jadi warnanya ini sebenarnya kuning, tapi tetap ada kecoklatan. Sangat cantik sekali. Ya kawan-kawan, demikian review dari saya tentang tanaman anggrek. Ini saya lagi jalan-jalan. Ini hasilnya ya, yang sudah ditali. Nanti kalau akarnya sudah nempel, ya, akarnya nempel semua, maka talinya akan rapuh dan terlepas dengan sendirinya, atau boleh kita lepas. Ya, demikian review dari saya. Ini kalau berbulan-bulan akan rimbun sekali kawan-kawan. Ya ini yang sudah waktunya misah ya. Seperti itu. Ada sedikit bunganya juga. Ya itu sangat rimbun kawan-kawan. Akhirnya kita pisah. Ya kawan-kawan, kita pisah seperti ini. Nah ini yang masih belum ditanam ya, sebenarnya ini hidup. Ini banyak akarnya. Kita pisah-pisah
Kalau bisa tinggal potong aja ya. Di bagiannya tinggal potong. Ini kita belah. Nah. Dan kita bungkus dengan sepet atau sabut kelapa yang sudah direndam dengan B1 ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita kunjungi lagi ya. Kita tali hasilnya di pohon. Ini dengan Ibu Ning ya, Mistia Ning sih. Ini petani anggrek. Lagi sibuk untuk menanam. Ya begini cara tanam anggrek di pohon. Terima kasih. Kita lanjut ke pohon-pohon anggrek di sebelahnya ya. Ya kawan-kawan, di sini juga banyak anggrek ya, ini di sebelah barat rumah ya. Itu tadi di sana sedang menanam. Sekarang ya ini anggrek-anggrek yang siap berbunga. Selain ada anggrek-anggrek yang telah kita tempel di pohon, di sini juga banyak anggrek Papua ya. Ini anggrek tebu. Kalau di sini namanya anggrek tebu. Ya. Ini adalah anggrek. Kenapa disebut anggrek tebu? Karena memang sangat panjang ini ya. Nah. Ini anggrek-anggrek yang telah dipisah dan dipindah di pot-pot ya. Nah, itu anggrek ya. Ini sayang tidak berbunga ya. Ini berbunganya bisa 2 tahun sekali ataupun 1 tahun sekali. Ini berbunga hanya 1 kali. Ya, terima kasih kawan-kawan. Simak video di Reno Sabdo Channel. Review dari saya Reno Sabdo Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita. Ya, ini tepat di belakang saya hasilnya yang telah saya review tadi. Kita akan berikan kabar-kabar untuk video-video berikutnya. Di situ ada berita-berita yang sangat menarik. Bye-bye.